Bangunan sekolah SD Negeri 175 Kota Jambi saat ini sudah bisa ditempati kembali oleh para siswa-siswi SD Negeri 175 Kota Jambi. Namun, terkait sarana dan prasarana masih belum optimal. Terkait hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli menyampaikan bahwa untuk menunjang semangat dan prestasi anak-anak SD Negeri 175 Kota Jambi, sarana dan prasarana juga harus diperhatikan. Farid yang juga merupakan Dapil Kecamatan Telanepura ini menyampaikan bahwa SD Negeri 175 Kota Jambi tersebut masih perlu dibantu oleh pemerintah Kota Jambi terkait sarana dan prasarananya dalam menunjang keefektifan belajar untuk para siswa. Dan alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dari anggota DPRD Kota Jambi, kemudian pemerintah Kota Jambi khususnya Bapak Wali Kota, sekolah ini per hari ini juga sudah kita bisa lihat sudah mulai beraktivitas. Walaupun memang sudah tadi kita tinjau secara bersama, hanya satu kelas saja yang diperuntukkan ya Pak untuk ujian dulu, dan sembari menunggu proses perlengkapan sarana prasarana seperti kursi dan lain-lain penunjangnya, insya Allah ke depan mungkin baru optimal 100% kita menunggu petunjuk daripada Dinas Pendidikan dan Wali Kota. Sandi, JEK TV, melaporkan.